Kapolres Batubara KBP Ikhwan Lubis kembali menyalurkan ribuan bantuan paket sembako yang ditujukan kepada para pedagang kaki lima dan para abang becak di seluruh kecamatan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebanyak 6.500 bantuan paket sembako yang dibagikan adalah bentuk kepedulian terhadap warga yang bertaraf ekonomi lemah, terutama akibat dari dampak penyebaran virus corona. Ahmad Ramli Lubis, yang berprofesi sebagai penarik becak, yang menerima bantuan sembako mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Batubara yang telah peduli kepada para warga pada situasi seperti sekarang ini yang mendapatkan penghasilan yang sangat jauh berkurang. Mari kita menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Khususnya pekerja becak sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan berupa sembako. Kami sangat mengharapkan sekali bantuan ini, karena di saat-saat seperti ini, kami selaku tukang becak sulit untuk mendapatkan sewa. Jadi, Alhamdulillah Bapak Kapolres telah membantu ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.